Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala kulli hadin salihah. Fisidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ودعوه wa bi asrarihi fid darani amin ya Allah rabbal alamin wa nazala lan tumurun wa nazala lan tumurun lama kutila ing dalam nalikane den sedani dibunuh sapa Hamzah tu Sayyid Hamzah wa mutilalan den jurjur dimutilasi ya cara saya sapa bihi Hamzah faqala monggo dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'ahu halih teman-teman ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Hamzah la umatsilanna yakti bakal ngejim-ngejim sapa ingsun mugel-mugel sopo ingsu la umathilana yakti bakal ngejim-ngejim temen sopo ingsu bisa aina kelawan wong pitung puluh minum saking kufar maka naka halih dadi gantine panjenengan fa'ilina zala opo wa in'a koptum fa'akibu bimith lima uqibtum bi al-ayah ayat wa'in aqabtum wa'in aqabtum lan namun matrapi hukum sirokabe fa'akibu mongko hukum wa sirokabe bimith lima kelawan sepadane barang uqibtum kan dan hukum sirokabe bi kelawan ma walakin sobartum lan yakti lamun sabar sira kabeh anil intiqami saking hukum lawa yakti utawi asobru aisobru tegese sabar iku khairun luwih bagus lisobirina kedue piro-piro kang sabar fakafa mongko nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffara lan bayari kafarat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi saking sumpahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu riwayatakeun hadis sapa Al-Bazzar Imam Al-Bazzar dalam musnad Al-Bazzar
wasbir lan sabaro siro wa masabruka lan ora ono utawi sabar siro iku illa billahi kejobo sebab pitulungani Allah pitaufikihi tegesi sebab pitulungani Allah wala tahzan lan ojo susah sapa sira alaihim ing atase kufar ail kufari tegese pira-pira wong kafir illam yu'minu lamun ora iman sapa kufar lihir sika krono lobo sira kepengin sing banget iku basa Jawa ini lobo basa Jawa kuno ala imanihim ing atase imani kufar wala takulan ojo ono siro iku fidoikin ing dalam kesempitan mimma yang kuruna saking oleh gawe makar gawe tipu muslihat coro kuno maknane gawe sambu poyo sopo kufar ayat tegese la tahtama ojo prihatin siro bimakrihim sebab makar tipu muslihati kufar fa'ana mongkau ta'ing sun ikuna siruka kang nulung ing siro alim ing atasi kufar inna allaha satunni Allah iku ma'alladina sartane wong akeh ittaqau kang wedi sapa alladina al-kufra ing kufur wal ma'asi lan pira-pira maksiat walladina lan sartane wong akeh hum kang utai alladina iku muhsinuna pira-pira wong kang gawe kebagusan bitaati kelawan taat ing Allah wasobri lan sabar bil auni kelawan pitulungan Allah wa nasri lan tegese pitulungane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wasli amri wahlul 'uqdatam min lisani yang kau kuali amal ba'du. Ayat 126 sampai 128, tiga ayat terakhir surat An-Nahl. Di pembukaan surat An-Nahl, Imam As-Sayyuti dawuh nih bahwa Quran surat An-Nahl ini adalah makkiyah, termasuk golongan surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Illa kecuali ayat wa in aqabtum ila akhirnya sampai akhir ayat. Maka kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Jalaluddin Asyuti ini, ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi sampai ayat 128 surat An-Nahl adalah ayat madaniyah, ayat yang turun ketika Kanjeng Nabi sudah ada di Madinah atau ketika Kanjeng Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, di tafsir jalan tadi sebelum masuk pada ayat wa in aqabtum, Imam As-Sayyuti dawuh nih wa nazala. Ayat ini turun ketika
Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah itu pamane Kanjeng Nabi. Ya dadi dulur tunggal nyusune Kanjeng Nabi. Jadi Hamzah itu adalah salah satu di antara putranya Mbah Abdul Muthalib. Jadi Hamzah itu saudaranya Sayyid Abdillah. Di pamane Kanjeng Nabi. Dari sisi nasab, hubungan darah itu adalah paman. Tetapi orang menjadi mahram itu kan tidak hanya karena hubungan darah, tapi hubungan rawa'at, persusuan. Lah Kanjeng Nabi karo Hamzah ini tahu disusui oleh seorang wanita. Maka kemudian Hamzah ini dari sisi nasab adalah paman Kanjeng Nabi, dari sisi rawa'ah iku dulur tunggal nyusuni Kanjeng Nabi. Lek cara yuswane umure iku kalau Kanjeng Nabi undang-undi lebih tua Sayyid Hamzah kira-kira luwih sepuh kajek rong tahun. Lah wong kuwi lek kajek setahun rong tahun, gedine 5 tahun kan wis meh yo barakan. Aku wis barakan to iku. Sing tuwek iso dadi ketara nom. Mergane war-warane karo bocah-bocah nom, sing nom iso dadi ketara tuwek sebab war-warane wong tuwek. Tuwek. Ini rumah sana ini sak grup itu padahal ini 3 generasi. Generasi kuno, generasi pertengahan, ini generasi awal. Nah, ini barokah lek grup ini heterogen. Jadi dari beberapa generasi. Iki jadi sing tuwek sing ndi, sing enom sing ndi kan kena. Nah. Dengan Imam Asy-Syafi'i memberikan uraian sebelum menafsiri wa'in apaktum dengan kata nazal, ayat ini turun ketika Sayyid Hamzah itu terbunuh dalam perang Uhud. Dan meninggalnya Sayyid Hamzah itu tragis sekali. Beliau tidak hanya mati, dia tidak hanya gugur karena kena senjata tajam. Tapi setelah dia gugur, kemudian dia itu dimutilasi, diketok-ketok. Iku ono sing ngendikane irunge ditugel, kupinge ditugel, dan seterusnya. Jadi lek diceritane rinci itu menyedihkan. Lho Kanjeng Nabi itu periksa. Jadi perang Uhud itu adalah perang yang meninggalkan duka yang mendalam sebab pasukan Islam kalah dalam perang itu. Nyapa kok kalah? Di antara sebabnya mergo ternyata sing melok perang itu tidak semua adalah orang Muslim yang sesungguhnya. Ada beberapa orang munafik yang keikut sertaan dalam perang itu ternyata tujuannya ora li'i'la'i kalimatillah. Lek didelok wujude yang melok perang, tapi hati mereka itu tidak perang di jalan Allah. Ada motif ekonomi, dia ingin dapatkan harta rampasan perang. Ya mergo niate ora lillah itu, maka dalam perang itu ketika Kanjeng Nabi memberikan komando, ada beberapa orang-orang munafik itu yang tidak taat terhadap arahan perintah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing akhire kalah. Termasuk orang yang meninggal, yang gugur dalam perang Uhud adalah Sayyid Hamzah. Nah,
Alhamdulillah, ketika haji, ketika ada di Madinah, 10 haji itu rombongan diajak untuk ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, termasuk ziarah neng makom pasukan Uhud. Saya bersama dengan rombongan itu oleh komando diberi informasi, ini lho Pak, Gunung Uhud. Terus saya tanya, kira-kira tempat terjadinya perang itu yang di mana? Kemudian pemandu itu menunjukkan arah di sana kira-kira. Terus makom pasukan Uhud adalah ini. Jadi awakmu iku umroh haji saurung ini duwe ilmu. Iku teko kono iku rasane beda, perasaan itu berbeda. Mula kowe ndonga Gusti sampun ngantos panjenengan mejahi kula saderenge kula niku saged haji lan umroh. Sebab apa? Sebab rukun Islam itu masih ada rukun yang tidak harus setiap mukmin muslim lakukan karena ada persyaratan bila puasa. Lega puasa kan gak wajib. Tapi tetap rasanya beda antara wong sing wis tau nindakne karo urung nindakne. Masih orang nindakne mergo gak wajib. Sebab apa? Sebab ada ini loh, rukun Islam iku tau banyak seperti menu makanan. Awak dhewe iki yo butuh mineral, kita butuh vitamin. Kita butuh karbohidrat. Vitamin itu yo vitamin A, vitamin B. Lek awakmu gak ngerti ya, vitamin yang apa iku? Vitamin O. Apa? Didisengi. Itu vitamin sing vitamin B ya, vitamin sing ora butuhne duit. Ya vitamin dan vitamin D. Jadi kita ini butuh vitamin ini, vitamin ini. Jadi wong iku gak perlu butuh sholat tok. Ya butuh sholat karena ada vitamin yang dibutuhkan ketika kita sholat. Terus enek vitamin yang dibutuhkan dan itu hanya ada ketika kita menjalankan ibadah puasa. Jadi gak cukup kurus sholat tok, ya poso, poso Ramadan. Orang cukup sholat harus poso, ya zakat barang. Karena di sana ada vitaminnya yang tidak ada di sholat, tidak ada di puasa. Orang-orang kuwi tok ya butuh haji dan umroh. Karena apa? Enak lho dosa kuwi ya. Sing kalebur kur mergo lek nindakne haji dan umroh. Ada. Jadi itu mau, Masya Allah. Jadi saya itu ketika di Madinah itu hotel lah ya. Kamar saya itu cendilone kuwi lek dibuka ngono, dibuka anunya apa kuwi kordene iku, selambune iku. Iku satu garis dengan makame Kanjeng Nabi. Kubatul Khadra. Kubah yang warnanya hijau yang di bawahnya adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi lek ngawasi ngono masyaallah. Sekarang iki sisi. Nah, ayat iki miturut tafsirane Imam As-Sayyuti iku turun iku mergo kasus yang terjadi pada perang Uhud nalika Zaid Hamzah itu gugur. Setelah dia gugur oleh orang kafir dimutilasi. Diketok-ketok. Anggota tubuhnya itu sudah enggak karu-karuan. Kanjeng Nabi ku periksa. Loh, begitu Kanjeng Nabi periksa, Kanjeng Nabi itu bersumpah. Demi Allah. Demi Allah. Ini. Kok aku ketemu karo wong kafir? Wahai pamanda, akan aku balas
kematian kamu itu, aku carikan 70 orang yang aku bunuh dengan cara sebagaimana engkau dibunuh dengan cara seperti ini oleh orang-orang kan? Oleh orang kamu. Jadi ayat ini termasuk ayat Madaniyah menurut Imam As-Syafi'i dalam tafsir Jalalain ini, dan juga menurut mufasir-mufasir lain sebelum beliau. Maka ayat ini termasuk kelompok ayat yang turunnya karena sebab satu peristiwa. Nah, isi tahu tak terang nih, wong sinau Quran iku butuh ngilmu-ngilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an iku akeh. Ana kitab khusus tentang ulumul Qur'an. Contohnya Al-Itqan fi ulumil Qur'an. Itu karena Imam As-Syafi'i. Enak-enak kitab Al-Burhan fi ulumil Qur'an karena Imam Az-Zarkasi. Enak-enak kitab Manahil Irfan karena Imam Az-Zarqani. Wis selek kowe gak iso maca kitab ya golek karyane dosenmu apa dosene dosenmu. Sing awakmu maca iku paham. Bisa tak terangi, enek cabang ulumul Qur'an itu munasabatul ayat waswar. Sing terangi hubungan antara ayat dengan ayat yang lain, antara surat dengan surat yang lain. Lo enek neh cabang ilmu Qur'an itu adalah asbabu nuzulil ayat, sebab-sebab turune ayat Al-Qur'an. Mau dipelajari dalam rangka untuk memperoleh pesan yang tepat ayat ini piye ceritane. Nah, tentang sebab ini tidak semua ulama mempunyai pandangan yang sama. Artinya bahwa Imam As-Syafi'i termasuk kelompok yang mendukung pandangan bahwa ayat ini adalah madaninya turun karena satu sebab. Tapi ada ulama lain mengatakan ayat ini turun bukan karena itu. Jadi surat An-Nahl itu semuanya adalah makiyah. Semuanya adalah makiyah. Termasuk adalah ayat 126 sampai 124 makiyah. Nah, sopo sing duweni pendapat menukui termasuk adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan ini bukan madaniyah dan turun bukan karena sebab itu. Nah, dan itu biasa. Jadi awakmu kuwi saya nyinauni ngilmu iku saya kunangan lek awakmu ki bodho. Dadi lek kowe gak tau sinau, rumahmu kowe ki pinter. Ya, rumahmu kowe ki pinter. Kalau kamu gak pernah ke tepi laut, maka kamu tidak akan tahu bahwa ternyata bumi itu ada bagian yang berupa air dan itu lebih besar daripada daratan. Jadi awakmu ki urip ning desamu, rumahmu dunya ki ya desamu tok. Iya ta? Panganan ki ya sing ana ning desamu tok. Lah kok ning kutho masalah bane enek jenenge pizza. Enek hamburger. Ya. Enek jenenge kebab. Lek nang omahmu kan kok kebab abang. Ya. Jadi semakin kita mengejar ilmu itu semakin kita konangan awal dari bodoh. Oh, Masya Allah. Begitu luasnya ilmu itu sampai ulama itu mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan keilmuan beliau. Yes.
Lek awake dhewe manut dawuh Imam As-Suyuti mergo sing diji tafsir Jalalain. Lek ayat iki turun sebab kasus Kanjeng Nabi sakwise priksa pamanda gugur di medan peperangan dengan cara yang tragis itu sampai dia bersumpah itu negusa terus didawi wa in aqabtu fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi. Lek awakmu kabeh arep hukum, hukuman itu kan reaksi dari satu tindakan. Ada aksi, ada balasan. Ada orang yang melakukan perbuatan yang itu melanggar. Karena ini melanggar, kemudian ada sanksi. Kalau kamu memberikan hukuman, boleh. Jadi awake dilarani wong, awake dibales itu oleh. Kowe dilokne wong, kowe ditempok, gak apa. Kowe ditepang wong, kowe geden nepang wong oleh. Enek wong jarak awakmu, terus kamu balas, itu boleh. Kalau kita ini dianiaya, didolimi, kita boleh untuk balas dengan kedoliman. Tapi ketika Kanjeng Nabi muda wong, wes kowe tak bales nih 70 wong ku tak padani karo awak. Itu nih Gusti Allah dikoreksi. Lek awakmu hukum oleh tapi fa'aqibu bini bini segimamu kitumpi. Kamu hukum sesuai dengan tindakan orang yang melakukan aniaya kepada kamu. Jadi awal dewi kuwi diulang neng Al-Quran untuk berbuat adil. Inna allaha ya'murkum bil adil. Dengan adil. Termasuk kepada musuh. Adil. Adil itu seimbang. Jadi le awakmu kuwi misalkan dijotos. Lah kekuatan jotosannya itu loh, itu pirang kilo. Kalau 1 kilo, maka kamu jangan jotos luwih saka 1 kilo. Enek wong kuwi ngamplong awakmu ping pisan, kok bales ping 10. Itu tidak sesuai dengan kaidah wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi. Enek wong sing ngidani kesalahan, wis kok onen-onen sampai wong iki mencret. Ya itu namanya sudah melampaui batas. Jadi adil ini termasuk adalah adil kepada kita sendiri untuk orang lain. Wong liya kuwi termasuk adalah musuh. Lah ayat ini ngen urut-urutan soko ayat tentang dakwah kan? Kemarin ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Thariqah jalan untuk dakwah itu ada 3. Satu adalah hikmah. Ada kelompok yang kalau kita mengajak mereka itu pakai metode hikmah. Terus ada kelompok yang kita tidak pakai hikmah tapi mu'idhatil hasanah. Tetapi juga ada kelompok yang kita dakwah kepada mereka itu orang nganggo metode hikmah, orang nganggo metode mauidhoh hasanah tapi pakai mujadalah. Loh, orang debat itu kan berpeluang untuk terjadinya pertengkaran. Gitu. Pertengkaran. Jadi wong engkel-engkelan itu lho. Wong adu argumentasi itu terbuka baginya untuk adu fisik. Allah kan ya kamu tahu krumu atau melihat ya di media sosial atau media elektronik yang lain itu forum debat menjadi adu jawab.
ada jatos. Jadi wong itu gak betah emosi, ngatet. Us orang nganggo lambe tapi nganggo kursi. Lah, mula saka iku terus negoso didawuhi wa in aqabtum. Kalau kamu itu mujadalah, kamu itu adu argumentasi yang itu berpeluang untuk terjadinya sengketa fisik, hati-hati. Namae dhewe iku aja sampai males itu ngungkuli yang kita terima dari orang yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi lek kowe dilokne kuwi ya udah sampai kowe males kuwi. Udah sampai diomongi sak kecap, balese rong kecap. Rong kecap dadine telung. Nah, membalas itu boleh asalkan tidak melampaui keadilan. Tapi nah, indahnya Al-Qur'an itu wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Oleh awakmu iku balas. Tapi lek kowe gelem sabar, kamu menahan untuk tidak membalas. Kuwi tok markoto. Kuwi tok markoto. Kamu dihina, boleh kamu hina. Tapi lek kowe ora males ngino wong sing hina awakmu, itu adalah akhlak yang terpuji. Kalau kamu itu dianiaya, kemudian kamu sebenarnya oleh hukum diberi hak untuk membalas, tapi kalau kamu menahan untuk tidak melakukan pembalasan, maka itu adalah perilaku orang-orang yang terpuji. Wal in sabartu lawa khairul liso. Lah sakwise turun ayat ini, terus Kanjeng Nabi itu menganulir, membatalkan sumpahnya, beliau tidak melakukan pembalasan. Mergo Kanjeng Nabi sadung sumpah, wong sumpah, wong nandar kuwi kudu dilakoni. Lek wong iku membatalkan sumpahnya, maka dia harus membayar kafarot, kafarote sumpah. Jadi awakmu aja gampang ngapang. Wallahi, aja sampe gampang ngapang. Kalau kamu sengaja itu sumpah, itu kamu harus melakukan. Tapi lek isi sumpahku jeneng elek, aja kok lakoni. Merga almes kagung ketranjur sumpah, kowe kudu bayar kafarote sumpah. Di antaranya adalah pilihane kafarat itu adalah puasa 3 hari. Nah, terus niku lek wong niku latah sumpah terus pundi? Lek wong latah sumpah, niku wallahi, wallahi. Kan ada orang itu yang latah. Lek pancen niku sumpah karena latah ya, itu tidak berakibat karena itu latah. Ini indahnya Al-Qur'an atau indahnya akhlak Islam. Indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu akhlaknya Al-Qur'an. Itu ayat 126. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu dawuh Allah neng Kanjeng Nabi dan wa ma sabruka dan tidak ada kesabaranmu itu melainkan semata-mata karena taufiknya Allah. Semata-mata karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulakno seorang sufi yang terkenal yang meninggalkan karya agung yang dipelajari oleh umat Islam dari generasi-generasi sampai sekarang, namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya itu. Lek awakmu iso nindakne
barang sing api. Katakan taat. Aja sampai mergo kowe iso nindakne taat iku terus kowe duwe rasa bunga mergone awakmu iso nindakne ketaatan. Tapi lek awakmu kuwi iso nindakne ketaatan bunga mergo Gusti Allah kuwi wis awet taufik ning awakmu iso nindakne ketaatan. Paham? Jadi wong nindakne barang sing apik terus bungah iku ada dua kemungkinan. Siji, dek iku rumangsa lek tumindake iku mergo usahane dek. Wis muni sapa aku. Iki ora aku, ora enek sing betah ning pondok ngaji ini. Delok to. Yang terdampak, yang terdampak sudah mulai kabeh. Iki ora aku terus. Aku iki pancen santri sing aku dhewe gumun karo aku. Aku dhewe gumun iki. Kok tetane pondok. Iki ora aku wis ra iso ngene iki to. Jeneng ra iso ra iso tenan. Oleh wong kae ya aku yo minggat to. Ora betah. Kemudian tawakali pancen murah. Iki mane-mane tipis. Lah aku pancen yo setengah tiga biasanya. Nah itu, jadi hati-hati. Awal cewekmu iso tidak nih poso, iso tidak nih sholat, iso tidak nih ngaji. Kau yang ada perlu bunga, tapi kudu ngati-ngati bungamu ini sebab apa? Lek bungamu ini sebab rumongso, lek taatmu ini kron usahamu, iku kleru. Iku kleru. Bunga omergo awakmu sadar lek awakmu ngene iki berarti kowe iki dirahmati Gusti Allah dituntut iso nindakne barang sing api sebab apa nyatane ora kabeh wong kuwi dituntut Gusti Allah nindakne barang sing api kon poso kan ora kabeh poso kon salat ora kabeh gelem salat kon dres Quran ora kabeh gelem terus al kurwi ana Facebookan, Twitteran, Instagraman. Lewi ana nih lho, nganti berbatu yang pedes ya kuat. Dan jadi mau coba Al-Quran, lho sak lembar mana wes ngiler lho sampe. Jadi ketaatanmu iku dadekno kowe bungah sebab apa? Sebab ketaatan iku metu saka taufike Gusti Allah ning awakmu. Dadi dawuhe Ibnu Athil Al-Hikam itu termasuk diilhami saka dawuh Gusti Allah ini. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu tapi ingatlah bahwa lek kowe wis iso sabar iku ora berarti kamu punya kemampuan untuk mengendalikan diri kamu, tidak. Tapi karena itu kamu oleh Allah diberi makunah, diberi taufik iso duwe isa sabar. Karena ono salah siji mufasir dalam tafsir beliau namanya tafsir Wara Ibul Quran wa Roha Ibul Furqan karenanya Al-Imam Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad bin Husain Al-Kummi An-Naisabur pada tahun 728 Hijriah. Dalam rangka nafsi wa masok bruka ila billah ini itu gini beliau li'anna sobro sebab sabar itu sifatnya Gusti Allah. Kamu baca semua pesanan itu. Sing terakhir tamamul asmal husna prosidus sabur. Iya tak? Sabur tak? Dari diri? Sabur. Sabar itu sifat Gusti Allah.
wala yakdiru ahadun ayat tasifa bisifatihi. Seseorang tidak akan mampu untuk menyifat sifat kaya sifatnya Gusti Allah itu lek orang ning Gusti Allah ditempiri sifatnya Gusti Allah. Kucing harus dilokin rasa noh. Jadi kalau ada orang itu bersabar karena Allah memberikan sifatnya kepada orang yang dikehendaki, yahtasu birahmati mai yasha. Jadi orang api ikui ini Gusti Allah dikesannya api. Jadi orang khusus. Orang tidak akan mampu untuk mempunyai sifat-sifatnya Allah kalau Allah itu tidak memberi. Caranya bagaimana? Ba'ayya tajalla bitilka sifatah. Allah itu tajalli kepada orang itu dengan sifatnya Allah. Nah, mulanya bab tajalli. Jadi Allah ngetok nih sifatnya nih gue menungso itu loh. Iku nih gue Al-Hikam itu juga dikatakan. Allah itu paring peparing yang oleh orang-orang sufi disebut dengan Al-Warid. Dan Warid itu barang sing teko. Barang sing teko. Lek kowe pengin oleh warite Gusti Allah kok iku apa bentuke? Kowe kudu seneng wiridan. Man la wiridalahu la waridalahu. Wong sing gak duwe wiridan, wong kuwi ora bakal oleh warite Gusti Allah. Itu sering Allah itu maringi peparing itu kepada orang itu ujug-ujug. Bukan karena orang itu sebelumnya itu ngaji, orang mergo wong kuwi poso, orang mergo wong kuwi sholat, orang ujung-ujung. Kenapa oleh Allah diberi kok tiba-tiba? Agar manusia itu tidak mengklaim bahwa aku oleh ngene iki krono usahaku. Paham ora? Allah itu geding lek kowe tak apa ini terus kowe ini ngaku-ngaku ini bergausah. Allah tersinggung lho. Tersinggung. Lah lu sing kaya aku lho. Iku ora beda kaya ngene kan. Kowe jane gak pinter. Gak pinter kowe jane. Tapi mergo aku welas nalika kowe kuwi arep kelulusan tak kaya lulus tak biji api. Songo. Lho, bareng kowe biji songo lho kowe malah kemerdak. Iki ora aku lho. Kamu enggak tahu bahwa sebenarnya kamu enggak pernah untuk menyandang nilai 9. Lek ora mergo aku kuwi welas sing awakmu ora pakai. Lho, termasuk sing digetingi Gusti Allah iki lek ana wong ngene iki lho. Lho, ana ana wong riyadhah kadang-kadang Gusti Allah malah gak diparingi opo-opo. Sebab opo? Enggak diparingi sama arep terus mengklaim bahwa aku oleh keramat iki mergo riyadhah. Wasbir wa masabruka illa billah. Ini ngilmu tua loh kan. Ini lek ora Ramadan gak tak. Ora gak online ora tahu lek. Lah tak kek niku. Ya tenan iki. Jadi Allah itu sering itu memberikan itu tiba-tiba. Dan faktanya ada seorang ulama Syria yang meninggal itu karena dibom, itu namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Itu nyarek Al-Hikam itu dari 4 jilid, saya punya kitabnya. Wakil wong iku kebuka atine dari wong jur api tobat itu tiba-tiba. Jadi dia itu dapat inspirasi itu tiba-tiba. Orang mergo ngaji, orang mergo. Tapi terus awakmu yo aja terus mau kuwi salah engke warit yo kadang nang ujug-ujug wis rasane cerita. Lek pancen iku tek diri aku oleh masa dulu yo. Oleh. Naumul naumu soe iki iba. Namu aja sampai salah kompo. Aja sampai salah kompo. Konteksnya itu dalam rangka kuwi lho. Engke ipo pilih lek awakmu kuwi wis dirakat suwi. Kuwi kudu ngati-ngati.
lek kowe kramat iku sejati ora krana saka tiyangmu itu. Itu karena taufiknya Gusti Allah, itu murni mau habaknya Allah. Itu fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Oke wong iku mbuh jaman dhisik utawa jaman saiki. Oke wong iku insan itu tiba-tiba. Sebab apa? Oleh kualiti Gusti Allah. Namanya tajalli. Allah ngetokne sifate ning wong sing dikersani. Lah tajalline Gusti Allah iku werna-werna. Enek kalane tajalli. Tajalli dalam apa itu Allah menampakkan sifatnya itu sifat yang khusus. Apa termasuk khusus? Gusti Allah itu kan lek cara teori teologi ilmu kalam itu, Allah itu kan mendengar tidak hanya suara yang hidup, tapi barang-barang sing mati lho Gusti Allah mireng. Mula lek apa itu hikaya ada dalam manaqibnya para wali, ada wali itu sing iso krungu kewan iku muni, itu karena beliau itu mendapat waridnya Allah, sifatnya Allah bisa mendengar apa saja. Itu ya. Jadi wasbir, bersabarlah. Kalau kamu sudah bersabar itu ingat bahwa itu murni karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penutup ayat ini Kanjeng Nabi didaumi. Kanjeng Nabi itu kan punya sifat harisun. Haris itu apa? Itu sangat pengen menungso. Iku dadi wong sing hasanah di dunia, hasanah fil akhirat. Maka kemudian beliau itu berdakwah, mengajar. Mengajar ke jalan yang benar. Tapi ora kabeh wong kuwi kedelean nampa pitutuhe Gusti Allah. Lah kan Nabi yang susah. Sampai enek wong kuwi tetep kafir apa nek kok sampe merangi secara fisik ning Kanjeng Nabi, beliau itu susah. Bukan beliau itu kemudian benci, tidak. Lek ana wong nyatra wong kan umume wong kan pegel. Nabi enggak susah Kanjeng Nabi. Wong ning neraka kok direwangi sampe kaya ngono. Arep ning neraka lho direwangi kaya sampe ngono. Maka kemudian diingatkan oleh Allah, tugas Kanjeng Nabi itu hanyalah menyampaikan. Lalu terus ning ayat menurut surah Al-Kahfi itu ada ayat fal'allaka ba'iun nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Kanjeng Nabi itu sampai susah itu nemen. Lalu terus ning Gusti Allah dicari wala tahzan enek wong sik tetep milih dalane dadi wong sing kafir sakose kok dakwah iki wis ora usah susah. Ikhris sik Allah wala taku fi dhaikim mimma yakuru. Kalau kemudian orang-orang itu melakukan tipu daya untuk memusuhi kamu sebab ajaanmu tadi mereka merasa tidak nyaman, ora usah prihatin, tidak usah bersempit hati karena makar mereka. Sebab apa? Wong kafir ini apapun makar mereka itu hanya manusia, itu hanya manusia ciptaan saya. Lek gue salah nih pengen rusak itu suara kurang dalan. Jadi malaikat Jibril dia monelis, semati kabeh. Ilah sohata wa wahida. Itu satu bentakan aja sudah mokek urusan wong. Jadi awal dhewe utamakan Gusti Allah itu berarti kita telah membuka cakrawala. Jadi wong itu optimis. Orang nek barang sing angel, lek Gusti Allah usah negam gampang. Lah nek coba Allahumma la sahla illa maja'a tausa salah. Jadi tunggu aku apa lo?
Ayo orang yang barang sing angel. Lek gusalah gusane gampang. Lek gampang masuk angel, angel masuk gampang. Jadi kita mengembangkan pondok baik fisik atau non fisik itu saya kira sangat gampang. Kamu duit ya, terus ini duit entah di lain mana. Tapi alhamdulillah sampai ke saya ini duit ada. Alhamdulillah. Saya juga pernah ditanya, ini kan nomor CP, gampang atau tak itu? Tahu tak? Itu. Mergo duit tidak tahu dihitung, orang tahu rumongso, nanti aduh. Itu lah dihitung. Tapi lek kue urung sampai makom ini kio cotero. Oke, tenang. Jadi kabeh kue hanya level itu kan. Jadi lek kue ini sih level itu paut. Iku yo cot terus melok. Kayak om TK, lek wis TK aja kaya bocah FI, lek SMP aja kaya macak wong sanawi ya. Lek sanawi aja macak, ali ya lek ali aja macak S1. S1 aja macak S2. Lah mue TK orang lulus kok arek telat S2 iki lho. Ya mencer ta wae. Maka ketika bangun yang pertama itu ya itu pakai ibu jajal hitungan. Tuku ini sampai ini entah api lo sampai ini pikir-pikir wong kisah yang kayak api rada hitung-hitung aku nyapa gak cinta hitung-hitung apa nah ini aku nanya buat tentang manajemen ya sebian ya mau aku manajemen malam melato ya gak usah aku keluar melok coroku yang mongko rayo rapopo bukan termasuk rukun iman ya. Saya kentel, nes. Ia betul itu ada yang bertanya. Wah, betulah. Ia buah aku dia. Ia tak ngerti soal ini. Cara ni pun ini. Pokoknya apa itu ni? Wes, tak tahu pentingan. Lawan yang tafsir itu ngendikane la tahtama bimakrihim, kamu jangan pernah susah. Engko lek wong kafir tuminta piye-piye sebab apa? Sebab anana siruka alaihim. Jadi kabeh kuwi ada di genggaman saya kata Allah. Lek awakmu wis tak tulung, iki sapa sing arep iso ngalang? Allahumma la mani'a lima qaita wa la mu'tiya lima mana. Jadi lek Gusti Allah kuwi paring murane sing iso ngalang-alangi. Lek gusal ngersakni ora paring ngorenek wong sing iso aweh. Inna allaha ma'alladina taqaw. Allah akan beserta gitu. Orang-orang yang takwa Allah akan beserta ma'iyah ini. Beserta itu kan kamu akan selalu disertai oleh Allah. Bagaimana kita ini akan bisa menjadi orang yang senantiasa disertai Allah. Itulah awalnya dari wong sing muttaqin, ittaqau. Takwa itu kan menjaga diri. Dengan cara bagaimana? Dalam konteks iki ojo sampai dari wong kafir utawa akhlaki wong sing kafir. Ojo sampai wani-wani nentang ning Gusti Allah. Allah akan bersama dengan hamba Allah yang takwa dan hamba Allah yang berbuat ihsan. Ihsan dalam konteks ayat ini adalah orang yang bersabar. Ya, orang yang bersabar wasbir wa ma sabruka ila billah. Al ayat ilahi Allah subhanahu sallallahu rabbuna ala nurum bin ahmad al-mustafa sayyidin musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nurum bin ahmad al-mustafa sayyidin musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nurum bin ahmad al-mustafa sayyidin musallin
wa la li ashabihi ajma'in.